Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting dan Susi, berapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Informasi pagi ini diawali dengan sarapan. Sarapan pagi ini ada yang berbeda. Di sini sarapan ala dari Mom Aiting yang ternyata hari ini pagi ini sudah sampai di LA, Los Angeles, Amerika Serikat. Wah, liburan yang sangat menyenangkan nih di sini dari Mom Aiting. Alhamdulillah sampai LA aman, semuanya lancar. Liburan yang kesekian kalinya dilakukan oleh Mom Aiting, dan hari ini khusus liburan yang sangat berbeda karena Mom Aiting tidak ditemani oleh Ayah Rojak, Ayu maupun Bilqis. Tetapi di sini Mom Aiting liburannya bersama keluarganya di Jaswilda dan juga Zuhra. Dan terlihat di sini, alhamdulillah ya, Mom Aiting sudah sampai di LA dengan selamat. Di sini Mom Aiting sedang menunggu jemputan katanya nih pemirsa. Semoga liburannya menyenangkan. Jangan lupa di story ya Mom, agar kita semua melihat dan juga menikmati nih liburan dari Mom Aiting yang pastinya semangat di Los Angeles. Alhamdulillah, pagi ini Mom Aiting video call nih bersama Ayu. Mom enjoy dan asik banget nih sepertinya ya. Dan terlihat di sini Mom Aiting sudah berada di sebuah taksi mewah. Pokoknya saya selalu untuk Mom Aiting. Berita selanjutnya di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting pagi hari ini yang sudah siap untuk menghibur kita semua dalam persiapan taping bencana pagi hari ini. Semangat untuk semuanya. Dan di lain kesempatan ada Syifa yang sedang live bersama dengan sang pujaan hati yaitu Nanda. Bersama dengan Nanda, Syifa juga masih liburan nih di NTT. Semoga sehat selalu untuk Syifa dan juga Nanda. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu berikan dukungan dan juga semangat untuk keluarga Ayu Ting Ting yang memang hari ini sedang terpecah nih. Mom Aiting lagi di LA, Syifa dan Nanda di NTT, sedangkan Bilqis sedang di rumah nih sama kakek tercinta Ayah Rojak. Wah, semuanya sudah diperhitungkan matang-matang nih oleh keluarga ya. Sehat selalu. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih live Instagram yang dilakukan oleh Syifa. Pagi hari ini menggunakan lauk pauk yang sangat enak katanya, luar biasa rasa lauk asinnya, sangat menggoda, bahkan bisa nambah berkali-kali ini. Sehat selalu untuk Syifa dan juga Nanda, pengantin baru super the best deh. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus kesehatan. Nah, sampai di RE. Kakak Bil, udah sampai. Nungguin angkot kita ya. Sama Nanda. Ramai sambal. Cepet.
kan ya anak kecil, ya Siva kan harusnya nurut suami. Kan, kan bukan Anda, tanyanya saya sama Kak Siva, dadanya kesel, gak boleh sakit. Ya, tapi gimana dong, ini kan kesukaan, favorit. Gue seneng tuh cuma kalau makan sambal. Kali ini kan gak ada di Jakarta, gak ada di Depok, gak ada di Jakarta. Move on till I let go. I can't move on till